nanti setelah ini tetap dicat kembali. Nah ini proses cat dasar dulu. Jadi semuanya nanti dicat dasar semuanya. Nah ini dari basicnya dari mobil Opel Blazer. Nah ini nanti jadinya dibuat hammer. Kita lagi di cat dulu semuanya. Tadi baru dicat, jadi ini masih basah banget. Nah ini nanti memang konsepnya blazer ya, kita cek dari depan. Nah untuk rodanya ini tinggi banget, lebar banget, jadi memang konsepnya dari hammer ini memang harus besar banget, dan ini juga sesuai yang aslinya, artinya memang bannya ini nanti masuk sedikit di ke dalam, tidak keluar. Jadi konsepnya memang seperti ini, jadi kita agak ke dalam sedikit, kemungkinan nanti cuma diganti bannya saja. Kalau ini bannya sudah bekas, nanti tinggal diganti yang baru saja. Dan untuk peleknya juga ini masih artinya nanti tetap di sini. Nah ini untuk ringnya ini menggunakan ring 22, jadi sangat lebar banget, karena dari segi dashboardnya ini, maksudnya dari selebornya ini memang ini panjang banget, jadi lebar banget. Ini biar mempermudah, jadi konsepnya kayak apa ya, hammer itu berarti seperti mobil-mobil yang dahulu, mobil perang kayak gitu. Jadi ini bisa muat untuk senjata dan untuk bom kali ya. Jadi bisa banget di sini. Nah, kalau grillnya memang bentuknya seperti ini. Jadi kisi-kisinya grillnya ini seperti ini konsepnya, biar nanti mempermudahkan kalau angin di radiatornya itu tidak gampang panas. Jadi ini kisi-kisi untuk grillnya. Nah, untuk bumpernya memang ini mengecil sedikit seperti bentuk aslinya. Jadi nanti untuk lampu di sini semua. Oh bukan, ini untuk fog lamp, yang di sini fog lamp, lampu-lampu nanti ada di sini di lampu. Nah ini nanti untuk di ratingnya ya, speed gas itu. Nah untuk mempermudahkan membuka mesin, memang di sini nanti ada cupnya, dibuka sendiri, nanti lebih mudah ada di sini. Nah karena ini masih basah, sehingga ini tidak saya tempel dengan tangan. Itu ini baru aja dicek. Kalau lihat dalamnya masih kosong, bisa dilihat dari interiornya. Teman-teman kalau penasaran, interiornya masih kosong semua karena baru pengecatan aja. Oke, sekian dulu untuk video ini. Nah ini basicnya dari Opel Blazer, mau basic mobil apapun bisa dibuat hammer yang mirip di belakang saya ini. Nah, semoga video ini bermanfaat. Subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, salam super. Jadi di sini kami berkarya, bukan bekerja. Ini dari Andi Motor Auto Modified. Iya, kami berkarya. Itu slogan dari Andi Motor Auto Modified.